Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan salam olahraga. Selamat berjumpa kembali dalam ujar UnPam Mengajar. Perkenalkan, nama saya Aidil Putra, dosen Program Studi Pendidikan Jasmani S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah pembelajaran futsal dengan materi peraturan permainan futsal, materi utama yang akan kita pelajari dalam aturan umum permainan futsal. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV berbagi untuk negeri. Futsal memiliki sejarah panjang sebelum berkembang dan digemari masyarakat, khususnya anak-anak muda. Futsal berasal dari kata putebol de salao dalam bahasa Portugis yang artinya ruang sepak bola. Lantas pada tahun berapa pertama kali futsal dimainkan? Dan di negara manakah pertama kali futsal dimainkan? Dikutip dari situs resmi PIPA, futsal pertama kali dimainkan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Ceriani. Permainan futsal ini diperkenalkan oleh Juan Carlos Ceriani berawal saat hujan mengguyur Montevideo. Hujan yang turun membuat Ceriani kesal karena rencana yang ia susun jadi berantakan lantaran lapangan yang tergenang air. Lalu pada akhirnya, Ceriani memindahkan latihan ke dalam ruangan. Awalnya futsal menggunakan aturan seperti sepak bola, termasuk dengan pemain yang berjumlah 11 orang tiap tim. Namun, karena lapangan yang sempit, Ceriani memutuskan untuk mengurangi jumlah pemain menjadi lima orang. Tiap tim, alhasil, latihan di dalam ruangan itu sangat efektif dan atraktif, sehingga mampu menarik minat banyak masyarakat. Montevideo, pusal ialah sebuah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing timnya memiliki jumlah anggota, yakni lima orang. Tujuan dari permainan adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dengan memanipulasi bola dengan kaki. Peraturan permainan futsal, luas lapangan, ukuran 25 meter dikali 15 meter, untuk garis batas, garis selebar 8 cm, garis yakni garis sentuh pada tiap sisi, garis gawang berada di ujung-ujung. Dan garis melintas di tengah lapangan, yaitu 3 meter di lingkaran tengah. Tidak ada satupun tembok penghalang ataupun papan. Menggunakan pengaman seperti jaring sebagai pembatas supaya bola tak terlempar jauh. Untuk daerah penalti, busur berukuran 6 meter dari masing-masing tiang gawang. Untuk titik penalti, 6 meter dari titik tengah garis gawang. Titik penalti kedua, yaitu 10 meter dari titik tengah garis gawang. Untuk zona pergantian, daerah 5 meter atau 5 meter dari garis tengah lapangan pada sisi tribun dari pelemparan. Untuk gawang, ukuran tinggi 2 meter dikali lebar 3 meter. Permukaan daerah, yaitu pele pelemparan atau halus, rata, dan tak abrasif. Untuk bola, ukuran 4 keliling bola yaitu 62 sampai 62 cm. Untuk berat bola 0,4 sampai 0,44 kg. Lambungan bola 55 sampai 65 cm pada pantulan pertama. Untuk bahan, bahan untuk bola kulit atau bahan yang sesuai lainnya yaitu bahan yang tidak berbahaya. Untuk jumlah pemain per tim ada 5 Orang jumlah pemain maksimal untuk memulai pertandingan ada lima, yang salah satunya sebagai penjaga gawang. Jumlah pemain minimal untuk mengakhiri pertandingan itu ada dua, atau tak termasuk cedera. Jumlah pemain cadangan maksimal tujuh, untuk jumlah wasit ada dua, jumlah hakim garis nol, tidak ada batas. Jumlah pergantian pemain tak terbatas. Untuk metode pergantian, pergantian melayang. Atau seluruh pemain kecuali penjaga gawang boleh memasuki dan meninggalkan lapangan kapanpun. Pergantian penjaga gawang hanya bisa dilakukan ketika bola sedang tidak dimainkan dan dengan persetujuan wasit. Untuk lama permainan futsal, lama normalnya yaitu 2 kali 20 menit. Lama istirahat yaitu 10 menit. Untuk lama perpanjangan waktu 2 kali 5 menit, bila hasil masih imbang setelah 2 kali 25 menit, waktu normal. Ada adu penalti maksimal 5 gol, jika jumlah gol kedua tim seri saat perpanjangan waktu selesai. Untuk time out, itu satu per tim, satu, satu per, tim per babak. Mohon maaf, diulangi. Untuk time out, satu per tim per babak. Tak ada dalam waktu tambahan. Waktu pergantian babak maksimal 10 menit. Dalam permainan futsal ada peraturan-peraturan permainan yang harus dipelajari. Dida dipahami dalam permainan futsal, berikut adalah peraturan umum permainan futsal. Di antaranya yang pertama, aturan umum permainan futsal. Yang kedua, pergantian permainan futsal. Yang ketiga, mulai ulang dalam permainan futsal. Yang keempat, pelanggaran dalam permainan pusal, yang kelima penjaga gawang. Aturan umum. Yang pertama, tim terdiri dari empat pemain on field dan satu penjaga gawang. Yang kedua, tidak ada lemparan ke dalam dalam futsal. Tendangan ke dalam akan digunakan untuk memulai kembali permainan. Yang ketiga, tidak ada offside dalam futsal. Yang keempat, tim berhak mendapatkan waktu jeda selama satu menit di setiap babak. Waktu jeda diberikan saat tim menguasai bola, dan bola keluar dari permainan. Yang kelima, tidak ada tendangan gawang dalam futsal, penjaga gawang memulai permainan dengan mendistribusikan bola menggunakan tangan mereka. Yang keenam, pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja selama permainan berlangsung. Pergantian pemain harus dilakukan melalui area teknis di depan bangku cadangan tim, bukan di tengah lapangan. Yang ketujuh, pelanggaran tendang bebas langsung diakumulasi di setiap babak. Jika satu tim mengakumulasi enam atau lebih pelanggaran tendangan bebas, langsung dalam satu babak tim lawan akan diberikan tendangan bebas langsung. Selanjutnya, yang kedua, pergantian. Semua pergantian pemain dilakukan secara spontan, termasuk pergantian penjaga gawang, wasit. Tidak akan menghentikan permainan karena penggantian penjaga gawang. Pemain pengganti tidak boleh memasuki lapangan hingga pemain yang meninggalkan lapangan melewati zona pergantian pemain di depan bangku cadangan timnya. Pemain pengganti yang memasuki lapangan sebelum pemain yang digantikan benar-benar meninggalkan lapangan permainan dapat diberi kartu kuning. Semua pergantian. Pemain harus dilakukan melalui zona pergantian pemain di depan bangku cadangan timnya, bukan di garis tengah lapangan. Tim akan bertukar bangku cadangan, dan pemain bertahan di babak pertama, memastikan bahwa semua pergantian pemain dilakukan di area pertahanan. Protokol COVID dapat mengubah aturan umum ini, mulai ulang dalam permainan futsal kick off. Gol dapat dicetak langsung ke gawang lawan sejak kick off. Bola dianggap dalam permain saat ditendang dan bergerak dengan jelas. Tendangan ke dalam tidak langsung. Bola harus diletakkan di garis dan tendangan harus dilakukan dalam waktu 4 detik. Tendangan ke dalam yang langsung masuk ke gawang lawan merupakan tendangan bebas bagi tim lawan. Tendangan ke dalam yang langsung masuk ke gawang pertahanan merupakan tendangan sudut bagi tim lawan. Jika tendangan ke dalam tidak memasuki lapangan atau jika tendangan tidak dilakukan dalam waktu 4 detik, bola diserahkan kepada lawan. Untuk izin menendang gawang diberikan saat bola keluar dari lapangan melewati garis akhir. Bola dilempar atau dilepaskan dari titik manapun di dalam area penalti oleh penjaga gawang tim bertahan. Bola harus dilepaskan dalam waktu 4 detik, baik atas aba-aba wasit atau saat penjaga gawang siap. Lawan harus berada di luar area penalti hingga bola dimainkan. Untuk tendangan sudut, tendangan langsung boleh atau bola harus ditempatkan di area busur sudut dan tendangan harus dilakukan dalam waktu 4 detik. Jika tendangan tidak dilakukan dalam waktu empat detik, tendangan ulang menjadi gol bagi tim lawan. Tendangan bebas bisa langsung atau tidak langsung, bola harus diam sebelum tendangan dapat dilakukan. Untuk tendangan penalti, dilakukan dari titik penalti dan harus dilakukan oleh penendang yang jelas identitasnya. Pemain bertahan tidak boleh berada lebih dekat ke bola dari jarak 16 kaki dan sejajar atau di belakang bola tendangan dilakukan. Pelanggaran dalam permainan futsal, tendangan bebas tidak langsung, yaitu bila seorang pemain bermain dengan cara yang membahayakan, menghalangi lawan, menghalangi penjaga gawang, melepaskan bola dengan tangannya, penjaga gawang memerlukan waktu lebih dari 4 detik untuk melepaskan bola ketika menguasai bola di wilayahnya sendiri, memainkan bola lagi di di wilayah sendiri setelah melepaskan bola dan bola tidak menyentuh lawan atau keluar dari permainan atau melakukan pelanggaran apapun yang mengakibatkan permainan dihentikan untuk memperingati atau mengeluarkan pemain, tendangan bebas tidak langsung diberikan. Untuk tendangan bebas langsung yaitu bila seorang pemain menendang lawan menjegal lawan, menjegal lawan melompat ke arah lawan, menyerang lawan, memukul lawan, mendorong lawan, menahan lawan, meludahi lawan atau memegang bola dengan sengaja, maka tendangan bebas langsung diberikan kartu kuning atau peringatan. Pemain yang melakukan pelanggaran akan menerima kartu kuning. Jika seorang pemain menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan, ia akan menerima kartu berah kartu merah atau pengusiran. Tim yang melanggar bermain dengan satu pemain kurang selama 2 menit penuh atau kecuali skor dicetak sebelum hukuman 2 menit berakhir, pemain yang melanggar akan menjalani hukuman larangan bermain minimal satu pertandingan. Pelanggaran yang diakumulasikan yaitu semua pelanggaran tendangan bebas langsung dicatat di lembar skor dan di papan skor. Jika satu tim mengakumulasikan enam atau lebih pelanggaran tendangan bebas langsung dalam satu babak, tim lawan akan melakukan tendangan bebas langsung tanpa tembok. Jika pelanggaran terjadi lebih jauh dari gawang penyerang daripada titik penalti kedua, tendangan bebas langsung tanpa tembok dilakukan dari titik penalti kedua. Jika pelanggaran terjadi lebih dekat ke gawang penyerang daripada titik penalti kedua. Tetapi di luar area penalti, tentu saja tim penyerang dapat memilih apakah akan melakukan tendangan bebas langsung tanpa tembok dari titik penalti kedua atau dari titik pelanggaran. Semua tendangan bebas langsung tanpa tembok harus ditendang dengan tujuan mencetak gol oleh penendang yang teridentifikasi dengan jelas. Tim bertahan tidak boleh membuat tembok dan tidak boleh lebih dekat ke bola dari 16 kaki dan bahkan atau tidak di belakang bola saat tendangan dilakukan. Penjaga gawang boleh berada di luar garis gawang tetapi tidak boleh lebih dekat dari 16 kaki dari bola. Pelanggaran yang terakumulasi akan dikembalikan ke nol pada awal babak kedua dan berlanjut ke perpanjangan waktu jika dimainkan. Untuk titik penalti dengan jarak 5 meter atau 16 kaki dari garis gawang dan tengah gawang dan ditempatkan di bagian atas garis area penalti. Untuk titik penalti kedua itu 10 meter atau 32 kaki dari garis gawang dan pusat gawang. Keunggulan, keunggulan diterapkan dalam futsal, pelanggaran tendangan bebas langsung akan dihitung sebagai pelanggaran akumulasi jika keunggulan diterapkan meskipun permainan tidak dihentikan oleh wasit. Jika wasit memberikan isyarat dengan kedua tangan, pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran tendangan bebas langsung dan akan dihitung sebagaimana mestinya. Jika isyarat tersebut dilakukan dengan satu tangan, tendangan bebas tersebut tidak akan dan tidak akan dihitung sebagai pelanggaran akumulasi. Penjaga gawang harus mengenakan kemeja warna berbeda, boleh mengenakan celana panjang, dan bantalan lain sebagai dianggap aman oleh wasit pertandingan. Bisa menerima tendangan langsung, dapat menendang bola langsung melewati garis tengah, dapat mencetak gol secara langsung dengan kakinya selama bermain berlangsung. Permainan berlangsung. Tidak boleh menguasai bola. Lebih dari empat detik di wilayahnya sendiri dapat melempar bola langsung melewati garis tengah. Tidak boleh mencetak gol dengan menggunakan tangan, tidak boleh melempar atau memukul bola langsung ke gawang, tidak boleh menyentuh bola lagi dengan cara apapun di wilayah permainan sendiri. Setelah melepaskan bola ke dalam permainan kecuali lawan, telah menyentuhkan atau bola telah keluar dari permainan. Berdasarkan materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa futsal adalah sebuah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing timnya memiliki jumlah anggota yakni lima orang. Tujuan dari permainan adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dengan memanipulasi bola dengan kaki. Alhamdulillah materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Salam, ujar salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu ngomongin pendidikannya sendiri dimana? iya jadi yang murah fasilitas mewah? iya fasilitas kamu lah fungsinya Ada, ada, ada. tapi bang ah oh, iya iya ini setiap aku tuh bang ini kan penjajah-penjajah yang jelas kamu lah eh cuman di indonesia ga ada surat itu pendidikannya ada dong strategi ada apa aja tuh? jadi disini ini kita ada atletik ada atletik ada senang dan mit -bit. Emangnya kalau lulus pendidikan jasmani bisa jadi apa sih? Jadi lulusan prodi pendidikan jasmani kita bisa jadi guru pengajar dari di jam SD sampai SMA. Bisa jadi sport entrepreneur. Bisa juga jadi jurnalis olahraga loh. Ayo, nah, yuk, yuk, yuk. Yuk, tunggu apa lagi? Daftarkan diri kalian melalui website di bawah ini atau bisa datang langsung ke kampus kita yang beralamat di bawah ini. Yuk, yuk.